Oh, Mei udah mandi. Apakah sudah apa belum? <laughs> Oke. Okay. Uh, let me share the book. Jadi ini kayaknya buku yang paling mudah dipelajarin. Uh, punyanya Prof. Sugiono ini. <tuh> uh, untuk bab 1 sama bab 2 itu mislewatin karena sebenarnya udah misjelasin dari yang sebelumnya. Ini kan bab 1 nih. Ini jenis-jenis variabel kemarin ya. Nah, yang dari berbagai macam variabel itu memang yang paling penting ada itu yang sudah kita pelajarin independen, dependent. Tapi juga ada moderator, intervening, sama kontrol. Nah, moderator, intervening, sama kontrol ini paling kepakainya kalau kalian lagi S3. Nah, dia udah nambah itu. Tapi kalau misalnya penelitiannya S1, itu kita cuman fokusnya di variabel independen sama dependen. Makanya Miss, eh, uh, belum, usah, rasanya nggak usahlah kita bahas sampai 3, 4, 5, tapi sekali lewat boleh lah. Ya. Jadi bab satu misalnya anggap juga selesai. Bab dua itu dia apa ya? Nah, Statistik deskriptif. Nah ini yang kalau misalnya kalian buat penelitian yang kualitatif, ya gimana? Ini udah semua juga gimana buat tabel kemarin kan tabel distribusi frekuensi, terus buat grafik di mana, macam-macam diagram, lalu ada piktogram. Ini yang sudah kita bahas semua bab satu sama bab 2 nya. Nah, sekarang kita mau ke bab 3. Ya, populasi sampel dan pengujian normalitas data. Jadi kalau kalian buka skripsinya, kemarin kita sudah sudah belajar yang variabel independen dependent, terus operational definition, ya kan kalau ditanya operational definition apa, aku udah jelasin. Terus buat tabel buat tabel frekuensi rentang data kalau mau direntangin nilainya. Nah, ya, rentang data varian, ya, nah sekarang kita ke Bab Tiga, populasi sampel, dan pengujian normalitas data. Jadi, gini, kita buka dulu. Kalau kalian masih ingat uh, waktu belajar sama Pak Rudi tentang metodologi research, eh, research methodology, di research methodology itu kan ada kan populasi sama sampling, ya, population and sampling. Ya, kan? Nah, what is population and what is sampling? Apa populasi itu? Apa sampel itu? Apa? Ayo. Ayo, ada yang masih ingat? Populasi itu apa? Sampel itu apa? Lupa pengertian, tapi ngerti maksudnya, Miss. Ini siapa yang ngomong? <laughs> Orika. Oh, Oke, jadi jelasin dulu, nggak usah pengertian ya. Maksudnya itu apa? Maksud populasi deh. Misalkan populasinya itu siswa kelas 10 di SMK Negeri 5. Oke. Okay. sampelnya? Terus kalau sampelnya itu uh, apa? Uh, kelas 10 jurusan akuntansi SMK Negeri 5. Oh. Kalau misalnya? Jadi si, jadi si sampelnya itu uh, ap, apa sih, kalau misalkan dalam metode, apa dalam penelitian misalkan kita tuh mau meneliti tentang Uh, apa namanya Efek, efektivitas apa keefektifan salah satu metode misalkan mis. Hmm. Nah, sampel kan kalau misalkan saat anak kelas 10 ssm 5 itu mereka belajar tentang jeran misalkan belajar tentang hmm. jeran seperti biasa kayak gitu hmm. kan, nah kayak biasa apa ya kayak biasa gitu belajarnya nggak nggak pakai metode apa apa. Nah hmm. kalau misalkan di sem di kelas akuntansi itu kita menerapkan satu metode yang ngajarin jeren Hmm. Jadi si, apa sih yang, objek-objek penelitian kita kayak itu nasi sampelnya hmm. tuh. Oke. Okay. Kalau misalnya, ya berarti populasinya kelas 10. Kalau, boleh nggak populasinya itu SMA? Uh, kalau saya bilang populasinya SMK 5, berarti sampelnya? Tadi kan kelas populasinya, ah, po, tadi, ah, kelas 10. Oke, okay. sedikit banyak paham ya? Jadi ini kalau kalian baca di buku itu, sendiri dia jelas. Kita ambil ada kalimat di sini katanya. Bahwa populasi merupakan sekumpulan orang atau subjek dan objek yang diamati. Jadi lingkup besar itu adalah populasi. Sampel itu yang kalian ambil dari si populasi. Ya. Jadi, tapi populasi itu nggak selalu dia besar. Kalian sendirian pun bisa jadi populasi loh. Kok bisa, Miss? Iya, kalau misalnya kita mau ambil sampel darah kalian. Misal penelitiannya Eh, kandungan apa gitu ya di dalam darah kalian. Nah, itu sampelnya, populasinya ya kalian. Jadi populasi itu tidak selalu dalam bentuk jumlah yang besar, gitu ya. Makanya dia bilang gini. Jadi populasi Bu Nadren juga katanya populasi bukan hanya orang, tapi juga objek dan benda-benda alam yang lainnya. Jadi populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu. Sama tadi, benar kata Rika, misal kalian mau ambil populasinya SMK Negeri 5. Nah, sampelnya, bisa sampelnya itu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, tapi kalau misalnya mau ambil benar cuma kelas 10, 1, 10, 2, artinya populasinya kelas 10. Gitu loh. Jadi pop, semakin detail populasi ya semakin detail lagi sep, ini apa sampelnya, gitu ya. Nah untuk menentukan si sampelnya ini, itu nggak bisa sembarangan. Jadi ada ada teorinya. Jadi kalau kalian menentukan populasi pun sebenarnya nggak bisa kalian asal-asalan. Jadi harus ada teori yang mendukung kenapa kalian milih populasi itu. Misal, kalian mau neliti tentang eh, apa ya, eh, pengaruh teknologi gitu ya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah kalau misalnya populasinya yang kalian pilih adalah sekolah yang tidak menggunakan IT, ya jelas salah populasinya. Nah, gitu. Jadi udah pilih sekolahnya, udah benar populasinya, baru menentukan samplingnya, sampelnya. Sekarang kita mau bahas bagaimana cara itu ya ilmiah yang sesuai hitungan untuk menentukan sampel. Berapa jumlah sampel yang paling sesuai? Nah gitu. This is what we will learn. Ya, di sini ada kalimatnya, eh, udah, udah jelasin apa itu populasi, ya, perlu sampel. Nah, ini yang kata Miss tadi. Jadi, populasi itu bisa jadi cuma satu orang saja. Karena kita mau ngambil detail nih. Detailnya itu sampelnya ya darah. Gitu. Ya, populasinya cuma cukup satu orang aja. Misalnya orang itu aja yang diteliti. Nih, ya, dia jelas benar, kita langsung bahas tadi sampelnya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ya, nah, bila sampel tidak representatif, katanya ya, maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah. Satu orang pegang telinga gajah, ya dia akan jelasin gajah itu kayak kipas karena dia pegang telinganya. Kalau misalnya orang kedua itu pegang badannya, dia akan bilang gajah itu oh besar, cuman kayak tembok. Gitu. Satu orang lagi pegang ekornya, maka dia bilang gajah itu kecil, cuman kayak tali. Itu pula kalau sampel yang dipilih itu tidak representatif. Maka ibarat tiga orang buta itu tadi. Nah artinya ketika kalian teliti kalau sampelnya salah, kalau sampelnya tidak sesuai, maka penelitian itu ya gagal. Nah, gagalnya suatu penelitian itu bisa dihitung juga berdasarkan statistiknya, statistiknya ada tingkat-tingkat kesalahannya, ada tingkat-tingkat gimana kalian taraf dimaafkan gitu ya, taraf signifikan errornya berapa? Nah, ini yang mau kita pelajarin cara ngitungnya. Nah itu kita harus tahu dulu teknik-teknik sampling itu apa aja. Jadi katanya si teknik sampling ini dibagi jadi dua. Ada probability, ada non-probability sampling. Masih ingat gak waktu di... Uh, Serudi jelasin ini juga gak ya, teknik sampling? Jadi Miss review-review aja. Nih. Teknik sampling itu ada dua. Ada yang probability, ada yang non-probability sampling. ini jelasin pakai bahasa Indonesia ya, walaupun nanti ketika kalian nulis skripsinya itu cari term yang bahasa Inggrisnya gitu ya. Si probability sampling itu ada empat jenisnya, kalau non probability ada enam. Nah apa itu bedanya si probability sama non probability? Ya jelasin di sini. Oke, kita jelasin dulu yang probability. Kalau probability itu katanya teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi kita ketika kalian memilih sampling gitu ya, semua anggota di dalam populasi itu kalian masukkan. Jadi kalau populasinya tadi SMK Negeri 5, semua kelas yang ada di SMK Negeri 5 tuh kalian beli kesempatan untuk menjadi sampling. Nah, tinggal cara milihnya aja gimana. Itu kalau si probability, artinya semua orang punya kesempatan untuk jadi sampling kalian. Kalau dia yang non probability, kita lanjut dulu nanti. Saya. Nah, kalau non probability adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur dan anggota populasinya untuk dipilih menjadi sampel. Kenapa begitu? Nanti kita lihat contohnya. Jadi yang pertama ini tadi yang probability ya. Nanti di bab tiga itu kalian pas di bagian populasi sama sampel, pas sampel kalian akan jelasin bahwa sampelnya adalah misalnya kelas ini. Nah, hal ini saya pilih berdasarkan teori atau dengan teknik berdasarkan teknik sampling. Pak misalnya probability probability sampling dengan menggunakan simple random sampling misalnya. Nah, lalu misalnya ada hitungannya, ya kalian langsungin hitungannya di sana. Jadi itu ada di bab 3 yang mau kita bahas hari ini. Ya, kalau probability sampling pertama ada simple random sampling. Oke, okay, simple random ini yang paling sering sebenarnya yang dipakai. Dia bilang apa? Simple random sampling itu katanya karena pengambilan anggota sampelnya itu dari populasi dilakukan secara acak saja tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Jadi cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan cara undian, memilih bilangan dari daftar bilangan secara acak dan sebagainya. Tapi hati-hati ya, kalau misalnya nih ya, di kelas 10nya SMK 5 tadi itu ada kelas 10 yang unggulan, artinya dia ada strata yang berbeda. Ya ingat bahwa simple random itu dia tidak punya strata. Artinya dia homogen. Homogen itu sama, sama semua. Dari kelas 10 gitu ya, 10 eh kita anggaplah SMA aja ya, misalnya SMA 1. Dari 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu kelasnya sama, enggak ada kelas unggulan, enggak ada kelas khusus gitu ya. Misalnya semuanya sama. E, tapi kalau IPA sama IPS gimana, Miss? Ya sama sebenarnya. Karena kan bahasa Inggris di IPA sama IPS itu sama. Kalau misalnya sama, tapi kalau misalnya bahasa Inggrisnya berbeda, artinya nggak bisa, mereka nggak homogen. Ya, nah jadi kalau misal, nah lalu ketika sudah semuanya itu ada misalnya ya, kelas 10 SMA negeri eh, 1, gitu ya kita anggaplah eh, IPA sama IPS-nya sama. Eh, kelas 10 belum pe, belum penjurusan ya? misal kelas 10-nya belum penjurusan. Anggaplah misalnya belum penjurusan. Jadi kalian tuh milihnya acak aja. Ah, sudahlah. Atau misalnya kalian kuncang aja. Pas keluar, oh, 10, 1, 10, 3, 10, 5. Oh, udah, 3 nih yang saya ambil. Nah, itu simple random sampling. ya Jadi, eh, tidak ada teori apapun. Jadi, tinggal caplok, 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 caplok. Nah, makanya Miss bilang, rata-rata nih. Kalau yang S1, dia pasti ambil random sampling aja. Secara random aja dia ambil sampel eh, untuk si penelitiannya ya. Tapi ada juga nih yang kata bisa di kalau misalnya dia ada yang tingkatan. Kalau ada yang tingkatan tekniknya beda. Pakainya proportionate stratified random sampling. Katanya teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Nah, ini contoh yang lainnya. Ini contohnya misalnya kalian mau meneliti uh, guru di SMA negeri uh, satu gitu ya. Nah, ada yang S2, ada yang lulusan S1, ada yang lulusan SMA, misalnya eh D3 gitu ya, atau mungkin bisa ada yang lulusan SMA. Nah, itu kan beda tuh tingkatnya. Kalian nggak bisa asal caplok-caplok itu loh. Jadi, jumlah sampel yang diambil harus meliputi semua strata pendidikan tersebut. Jadi, jumlah sampel dan tekniknya di, eh, ada gambarnya di sini. Jadi, misalnya tuh, uh, gurunya yang S1 ada 45, guru yang S2-nya ada 30, yang lulusan SMEA lah gitu ya, ada STM, ada yang lulusan STM 800, ada yang ST 900, SMEA 400, ada yang lulusan SD 300. Ini bukan guru sih, pegawai. Nah artinya dari yang yang S1 kalian harus ambil, S2 harus kalian ambil, yang STM harus ada yang kalian ambil, yang SD harus ada kalian ambil, yang SMEA ada kalian ambil, dan SD harus ada ambil. Gitu loh, nggak bisa asal caplok-caplok-caplok kayak yang tadi. Dia memang random nih, dia memang random, tapi artinya walaupun dia random, enggak juga yang kalian sembarangan ambil. Bisa jadi yang kalian sembarangan ambil tuh enggak ada yang S1 sama sekali. Nah, itu bahayanya. Kalau dia ada tingkatan, dia namanya teknik proportionate stratified random sampling. Nah, gitu. Si proportionate itu artinya semuanya ada. Tapi, Kak, artinya ada yang mewakili ya. Yang S1 ada yang mewakili, yang S2 ada yang mewakili, STM ada yang mewakili, yang ST ada yang mewakili, dan SD-nya juga ada yang mewakili. Nah, dia agak sedikit mirip sama disproportionate stratified random sampling. Dia ini digunakan sama untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstratanya sama tapi tidak proporsional. Maksudnya tidak proporsional gimana? Kalau ini kan masih bisa nih, ini 45, 30 gitu ya. Misal kalau yang ini, yang lulusan S3-nya cuma 3 orang. Yang lulusan S2 -nya cuma 4 orang. Yang SMU ada 8, yang S1 90, yang SMA 800, yang SMP 700. Nah, karena kalian mikir bahwa S3 ini kan cuma 3 orang, Ah, kayaknya saya mau ambil semua aja lah gitu. Terus yang S2 ini saya mau ambil semua orang semuanya juga lah gitu. Tiga orang empat orangnya mau saya ambil sampel semua. Ya, yang S2 juga lah 90 mau saya ambil semuanya. Kalau yang 800 ini saya mau ambil ya sekitar 200 saja lah. Yang SMU-nya ini saya mau ambil sekitar 100 saja. Nah, itu artinya tidak proporsional. Ya, disproportionate stratified random sampling. Kalau yang ini tadi proporsional, artinya kalau mau kalian ambil 50%, 50% semua yang ini kalian ambil 23 orang, yang ini kalian ambil 15, yang ini 14, yang ini 450, yang ini 200, yang ini 150. Ya, kalau yang ini dia tidak proporsional. Artinya kalian mau ada satu e, serata gitu ya yang kalian ambil semua karena karena kalian pikir ini kan dikit nih. Udahlah mau saya ambil semua. Nah, itu namanya disproportionate stratified random sampling. Nah, tapi biar, kalau misalnya di sekolah gimana, mis? Kalau yang tadi kata mis... Ada anak yang IPA 1 biasanya yang ada kelas-kelas unggulan kan. Nah, yang ada kelas unggulan itu perhatian, dia beda rankingnya dengan kelas yang biasa. Nah, artinya ada serata tuh di antara yang IPA 10-1 sama 10 Kalau kalian mau ambil yang proportionate, artinya misalnya nih, yang kalian ambil adalah satu kelas yang unggulan, satu kelas biasa. Kalau yang proportionate berarti kalian mau ambil 50% dari yang kelas unggulan, 50% dari yang kelas tidak unggulan. Nah, jadi misalnya kelasnya 20, 20, jadi 40 orang ini yang kalian jadikan sampel. Tapi kalau disproportionate, artinya ah supaya penelitiannya ini bagus gitu ya. karena anak-anak yang IPA satu, yang 10 satu ini kayaknya lebih paham gadget, jadi kalian ambil semua nih 40 orang. Nah, yang kelas 10 2, 10 3 dan selanjutnya itu cuma kalian ambil 20, 20, 20. 20. Nah, itu namanya disproportionate stratified random sampling. Gitu. Sampai sini paham? Hello, are you with me? Wih, cuma aku yang nunjuk kerai yang lain itu. Itu Fitrian. yang lain tuh nggak miss absen. miss nih nanya ngerti nggak Mei? Kamu nggak sampai sini? Kalau nggak ngerti kan miss upload YouTube. Gak jingok lagi deh. Oke. <laughs> okay. Kerdas, kerdas. Oh ya, udah miss record ya. Oke. Okay. Next, uh, kita lanjut dulu. Udah ya. Uh, kita lanjut ke yang tadi abcd-nya sudah. Nah sekarang ada cluster sampling. Cluster sampling itu gimana? Kalau kalian di sekolah tuh jarang sebenarnya jadi cluster sampling. Karena cluster sampling itu biasanya kalau yang besar sekali penelitiannya. Jadi satu Indonesia tuh Indonesia tuh populasinya nah, mau nyari sampelnya tuh provinsi-provinsi. Artinya dia benar-benar area. Cluster besar gitu ya. Teknik sampling daerah itu ya, digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data itu sangat luas. Misal penduduk dari suatu negara. Kalau kalian mau meneliti data satu dunia ini, populasinya itu dunia ini. Nah, gimana nih nentuin sampelnya? Kan besar sekali. Nah, itu pakai cluster sampling. Jadi, dari satu yang besar si populasinya itu ditentuin dulu clusternya. Jadi, dari ini contohnya. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel ditetapkan secara bertahap dari wilayah dulu yang luas negara sampai ke wilayah terkecil. Jadi Indonesia, kalau kalian mau nyambil sampel, jadi negara tuh kalau mau neliti kita gitu ya, dia mau misal apa? Misalnya mau tahu rata-rata gaji masyarakat Indonesia. Nah gimana kita nyari sampelnya? Nah kalau sebesar itu, artinya nggak bisa langsung caplok, nggak bisa pakai yang random, nggak bisa pakai yang stratified tadi. Artinya dia harus di-cluster dulu dari negara terus dibuat dulu provinsi provinsinya oke okay, provinsi ini e, berarti ada yang atau misalnya mau dibuat per pulau dulu jadi Sumatera Kalimantan Jawa Bali e, Kalimantan gitu nah setelah itu dibuat lagi per provinsi oh di Sumatera ada provinsi Sumatera Selatan Sumatera Barat e, Aceh ya e, Medan sama di Kalimantan setelah itu diturunin lagi nah Seberapa data yang mesti mereka ambil, artinya baru diambil nih dari yang sudah pas di ujung-ujungnya tadi. Oke, udah Sumatera, udah ada ini ini, ini. Dari Sumatera dipilih lagi lah kota atau kabupatennya adalah Palembang, Banyuasin, Muba. Nah itu yang diambil. Atau misalnya nanti di pulau lain juga diambilnya sampai gitu. Jadi makanya teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan baru setelah itu nentuin orang-orangnya. Jadi nentuin dulu daerahnya, nggak bisa langsung. Tuh kalian tiba-tiba dipilih sama negara satu orang yang dari Palembang, yang gimana milihnya gitu. Nah, makanya dia ada tahapnya. Ini tadi kalau dia penelitiannya sebesar itu, gitu. kalau yang cluster sampling. Lalu uh, itu semua itu semua yang probability, yang semua orang tuh punya kesempatan untuk dipilih. Ya, itu yang untuk probability uh, random sampling ya ada simple random cuma simple aja di random aja Tak mau kalian puncang kayak mau kalian asal pilih gitu nah ada yang proportionate ada disproportionate ada yang area atau cluster sampling ya ada empat nah sekarang yang non probability yang artinya tidak semua orang tuh punya kesempatan dijadiin sampel sama kalian walaupun mereka adalah bagian dari populasi <tuh> Jadi katanya ini ya, non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur. Ya, teknik sampling ini ada sampling sistematis, ada kuota, ada aksidental, ada purposive, ada jenuh dan ada snowball. Pertama adalah sampling yang sistematis. <tuh> Maksudnya sistematis itu apa? Nih katanya, berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi itu ada 100 orang, ada 100 siswa eh, uh, anggap saja populasinya eh, uh, semua kelas 10 nih ya. Nah, dia kan ada ada absen kan? Ada absen nomor 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ya kan? Ada sampai 40. Nah, kalau kalian ya, nih katanya. Misalnya anggota populasinya tadi ada 40 tadi, ya, dari anggot semua anggota itu diberi nomor urut Nomor 1 sampai nomor 100. Nah, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil nomor ganjil saja. Berarti di kelas itu, yang kalian ambil jadi sampel kalian adalah anak-anak yang ada di peringkat yang nomor, nomor absennya nomor 1, 3, 5, 7. Misalnya mau ngambil ganjil semua. 1, 3, 5, 7, 11, 13 gitu juga di kelas yang A, di kelas yang B, ada yang kelas 11, 12, 13, 14 gitu. Atau misalnya mau ambil semua yang genap. Atau yang mau pakai kelipatan. Nah itu yang sistem sistematis. Jadi anggaplah gini nih, nah satu kelas ada 40 orang ya udah kalian ambil simpel aja dari satu kelas itu cuman kalian ambil yang genapnya saja jadi anak yang absennya nomor 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 sampai 50 dan seterusnya itu ya kalau dia yang sistematis artinya kenapa kan yang lain tuh nggak dapat kesempatan karena sudah kalian tentukan bahwa teori bahwa yang sampel mau kalian ambil tuh yang ganjil atau yang genap saja kalau misalnya kamu yang ganjil berarti yang si genap ini nggak punya kesempatan gitu loh karena sudah top sudah sistematis sudah yang ini yang kalian pilih yang sampling yang sistematis. Yang kedua, dia ada sampling kuota. Maksudnya sampling kuota itu adalah teknik untuk menentukan sampel atau populasi setelah kuotanya udah terpenuhi gitu loh. <tuh> Sal, ini biasanya berdasarkan pendaftaran. Jadi kayak kemarin kan Miss sharing tolong isi yang tentang toy itu ya. Nah, gitu. Misalnya Miss tuh cuman butuh 200 orang. Ternyata yang ngisi itu 400. Tapi karena Miss cuma butuh 200, ya udah yang sudah ngisi 1 sampai 200 itu aja yang Miss ambil. Sisanya nggak bisa ambil lagi. Pokoknya kuota saya kan cuma 200 orang. Jadi yang ngisi ngisi kuesioner saya setelah 200 nggak saya ambil jadi sampel. Nah, itu maksudnya sampling kuota. Ya, jadi dia enggak jadi setiap orang tuh nggak punya kesempatan walaupun dia ngisi semua yang kuesioner Miss kemarin itu. Jadi yang nomor 201 sampai 2400 tuh enggak dapat kesempatan. Makanya dia non probability. Karena dia cuma nyukupin kuota aja, sudah 200 sudah. Gitu. Itu yang sampling kuota. Kalau sampling insidental, katanya berdasarkan kebetulan saja. Itu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, dapat digunakan sebagai sampel. Nah itu bisa. Jadi ini biasanya itu orang, eh, kalau masih orang ya, ngomong waktu kalau mau assessment lapangan e, program studi, kadang-kadang nih orang yang ngasih pe, si siapa asesor itu dia akan asal capok aja mahasiswa jadi misal dia mau menentukan seberapa bagus universitas ini menyediakan fasilitas nah dia nggak tentu ini nggak ditanyanya anak semester satu tuh berapa orang tiga berapa enggak siapa aja yang dia temuin di igm dia tanya itu dijadiinnya sampel nah gitu atau misalnya kalian mau nanya nih motivasi siswa tuh dalam belajar bahasa inggris kalian duduk di sekolah ada yang kalian temuin di kantin kalian ajak ngobrol dia jawab, nah itu sampel kalian yang pertama. Terus nanti kalian tiba-tiba lagi duduk di mana, ada anak yang ngobrol sama kalian, kalian jadiin sampel. Nah itu yang sampel insidental. Insidental. Ini biasanya itu kalau rata-rata sih kalau penelitiannya itu secret gitu ya, atau misalnya tertutup, biasanya rata-rata pakai sampling incidental. Incidental. Ya, kalau itu yang artinya kan dia tidak semua orang tuh Punya kesempatan jadi sampelnya, kan? Ya, siapa aja yang dia pilih. Makanya, dia termasuk yang non-probability sampling. Gitu ya? Ada lagi, katanya, sampling yang purposive memang sesuai dengan uh, kehendaknya. Jadi, katanya, kan, uh, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi, ketika kalian milih kelas itu, dia ada pertimbangan kenapa kelas itu yang kalian pilih. Jadi, katanya, misalnya, akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Ya memang karena ngomongin makanan, ya udahlah, ya makanan aja. Atau misalnya, karena kalian mau, misal penelitian kalian tentang ISP, English for Specific Purpose, gitu ya. Nah, ISP-nya ini uh, tentang English for Accounting, jadi atau English for Bank, ya English for Economy. Artinya kalian harus benar-benar milih yang SMK, yang SMK yang jurusan akuntansi. Nah, jadi itu artinya purposive. Memang ke arah sana, memang sesuai pertimbangannya, itu ke sana gitu loh. Enggak mungkin kan kalian mau neliti English for Specific Purpose, English for Economy, tapi kalian ke STM. Nah, itu memang sesuai tujuannya. Dia termasuk purposive ya sampling purposive, tapi ini Miss bisa enggak ya digabung? Memang purposive, udah akhirnya kami milih SMK yang eh akuntansi gitu ya. Nah, setelah itu kami random nih, milih orangnya berarti dia gabungan, dia purposive random sampling gitu loh. Atau misalnya ketika gurunya gitu ya, memang pengennya udahlah kalian teliti ini deh. Saya tuh kayaknya perlu mau data siswa yang di kelas ini. Sepertinya penelitiannya ambil saja di kelas 10, 15, 10, 6, 17. Anak-anak ini nih seperti ini nih. Nah, berarti ada purposenya memang, sudah ada tujuannya. Jadi kalau memang ada tujuan kalian untuk memilih sampling itu gitu ya, maka dia termasuk sampling yang purposive. Artinya walaupun yang kelas lainnya tadi, misalnya SMK, SMK itu kan ada yang jurusan-jurusannya kan. Walaupun sebenarnya ketika kalian bilang populasinya adalah SMK 5 gitu ya, tapi karena kalian cuma butuh yang akuntansi saja, artinya kan yang jurusan-jurusan lain kan tidak menjadi populasinya. Tidak, eh, tidak, tidak berkesempatan untuk menjadi sampelnya. Makanya dia dibilang sampling purposive. Terus ada sampling jenuh. Sampling jenuh itu katanya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Semua populasinya langsung jadi sampel. Nah, tapi biasanya ini dipakai kalau populasinya itu kecil. Misal populasinya cuma sekolah yang kecil. Ada satu hanya sekolah swasta gitu ya. Ada SMK Madiatama. Kelas 10-nya itu cuma dua kelas. Ya udah mau nggak mau karena populasi atau misalnya populasinya kelas 10. Kelas 10-nya cuma ada dua kelas. Ya udah dua-duanya kalian jadiin sampel semua. Nah, itu adalah sampling jenuh. Tapi rata-rata nih pakai sampling jenuh kalau orang atau subjek penelitian itu kurang dari 30 orang. Jadi kita kalian mau meneliti kepala sekolah yang ada di Kota Palembang, kepala sekolah SMP di Kota Palembang misal SMP eh SMA lah gitu ya misal di SMA di kota Palembang ini yang negeri gitu ya cuman 30 orang ya udah 30 30 itu ambil semua jadi sampel kalian nah, itu namanya sampling jenuh ya nah nanti cari term bahasa Inggrisnya ya ini term bahasa Indonesia jadi dia ada yang term bahasa Inggrisnya apa gitu ya terus ada snowball sampling Snowball sampling itu katanya teknik penentuan sampel yang mula-mulanya jumlahnya kecil, kemudian jadi besar-besar-besar kayak bola salju. Maksudnya gimana? Nih, ini ada contohnya. Dalam dipilih tuh pertama kalian tuh cuma milih satu orang. Ya cuma kalian pilih kepala sekolah. Kalian mau tahu kebijakan, pengaruh kebijakan kepala sekolah terhadap kinerja guru, gitu ya. Nah, kalian pertamanya menentukan bahwa si sampelnya adalah kepala sekolah, ya kan? Tapi kepala sekolah itu akan bilang untuk pembahasan ini silahkan menemui, oke okay, ini, ini, ini Nah kalau bagian kurikulum itu akan ditangani oleh wakil bidang kurikulum. Nanti untuk yang bagian kesiswaan itu saya dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah mau nggak mau kan kalian harus nanya lagi itu ke kepsek yang kurikulum, wakil kepsek yang kurikulum sama wakil kepsek yang kemahasiswaan. Artinya kalian nambah lagi sampelnya kayak bola salju, jadi menggumpal lebih besar lagi jadi si wakil kepsek kurikulum jadi sampel juga, wakil kepsek kesiswaan jadi sampel juga. Ketika kalian ngomong sama wakil kepsek kepala sekolah kesiswaan, akhirnya dia dia jawab juga. Oh, kalau guru biasa seperti ini gajinya, kalau guru BK tuh seperti ini. Oh, kalau dia pembimbing kelas tuh nanti begini kinerjanya. Nah, artinya kalian nanya lagi sama guru BK, kalian nanya lagi sama guru kelas, kalian nanya lagi sama ini. Nah, itu namanya snowball sampling. Yang tadinya jadi cuma satu orang atau dua orang, dia semakin menyebar, makin banyak atau dia nih ada contoh lagi kalau itu kalau yang kuantita tapi rata tapi rata-rata tuh kualitatif yang seperti itu katanya pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposif dan snowball ya kalau kalian kualitatif karena kan memang nggak ada hitungannya jadi kalian kan mau men, apa ya menggali data tuh sebanyak mungkin kalau kualitatif kan karena wawancara sama orang itu jadi semakin banyak yang diwawancarai semakin banyak data ya kalian semakin detail ngomongnya makanya mesti bilang kalau kualitatif itu harus banyak ngomong harus pintar ngomong kalau kuantitatif penelitiannya harus banyak pintar ngitung ya karena kualitatif itu kekuatan kalian dalam penelitian itu adalah seberapa banyak data yang bisa kalian ambil dari orang-orang ini tadi seberapa banyak penjelasan yang bisa kalian jelaskan makanya dia banyak pakai snowball atau nih katanya meneliti siapa provokator kerusuhan atau jaringan teroris maka akan cocok menggunakan proposif dan snowball sampling pasti dia purposif. Karena ya kalau ngomongin eh, apa kerusuhan teroris ya orang-orang yang ke, yang di sana gitu loh. Masa nanyain guru-guru gitu. Ya pasti misalnya ke arah yang mana udah di ada tujuannya nih. Nah, lalu dia bakal, bakal, jadi snowball. Nanya satu orang, uji orang ini, iya saya itu kenal dengan ini, si A dari ini. Dicari lagi si A yang dari ini. Gitu. Nah, itu makanya, dan satu lagi ya, maka, Miss ini double ada proposif sama snowball? Iya, karena dua-duanya, gitu ya, bisa dipakai. Jadi nggak bisa kadang tuh cara sampling tuh nggak cuma satu loh, tapi bisa lebih satu. Tadi kata bisa ada purposive random sampling, ada yang purposive snowball sampling. Jadi ada dia bisa digabung semuanya gitu. Ya. Eh nih, ini gambar yang snowball gitu ya, yang dari BC terus banyak lagi D, E, F, C, si E ini ngomongin si J, K, L lagi. Jadi akhirnya banyak sampelnya. Nah, sampai sini jenis-jenis sampling You get what I mean? Habis ini paham? Ada yang ditanyain nggak? Sebelum akhirnya Miss masuk ke hitung-hitungan. Nih, dengan kalimat berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Karena itu nggak bisa sembarangan. Misal populasinya 100 orang, sampelnya berapa paling cocok. Nggak bisa kalian bilang, ah mau 20 aja. Nggak bisa. Ada hitungannya, kalian bisa ngomong 20 tuh ada cara hitungnya, ada statistiknya. Nah, sebelum sampai situ, do you have any question? Sampai sini paham, Mbak? Nih, nih, masuk-masuk rumus, nah. Sampai sini paham? Halo? Ini siapa? Amin. Paham. Okay. Ini siapa lagi yang masih Amin. belum datang, ya? Masih ada yang belum hadir, ya? Baru tujuh orang, loh. Eh, enam orang berarti. Tiga orang, ya Pak. Lia, sama VIKOR sama Lia, satu lagi deh. Vira, lanjut, ah, sama Vira, kemana mereka? tidak, lagi. tidak, 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 Ya, tidak, tidak, Kalau tidak, 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 Nah, itu tekniknya yang mana? Yang kalau biasanya kalau itu. Nah, itu tadi Miss eh misalnya Mei kata Miss. Tergantung sama penelitian kalian. Kalau dia yang kuantitatif nih, kalau kalian yang biasanya di eh, kelas-kelas itu rata-rata pasti random. Kalian random aja bilang eh, pasti kalian selalu pakai random. Karena kan eh, populasinya ini misalnya kelas 10. Kelas 10 SMK Negeri 5, eh, SMA Negeri 1 gitu ya. Nah, ketika kalian milih kelasnya, ya mau yang mana ya? 10, 1, 10, 2, 10, 3. Ya udah, karena random aja pilih di Android. Tapi hati-hati, tadi kata Miss. Kalau kelasnya ada yang IPA 1, eh, kelas 10 satunya unggulan, berarti kalian kemungkinan ada yang pakai proportionate stratified random sampling. Nah, kalau misalnya eh, dia sebagian di, tidak proporsional, tadi yang kata bisa dipakai yang disproportionate certified random sampling. Tapi rata-rata kalau misalnya dia milih sekolahnya itu simple aja, pasti cuma pakai random sampling. Tapi kalau ada sekolahnya yang ada kelas unggulan, nah berarti hati-hati, bisa jadi diproportionate sama disproportionate. Kalau dosen dosen pengujinya nggak jahil, dah lewat random sampling. Tapi kalau e, pengujinya e, jahil gitu ya, kamu ini nggak bisa random sampling saja. Saya tanya kelas uh, univers uh, SMA ini pasti ada kelas unggulannya. Saya pernah ngajar di sekolah ini. Di SMA satu itu ada kelas unggulan. Berarti dia bukan cuma random punya kalian tuh. Termasuklah dia proportionate stratified random sampling. Atau bisa jadi kalau misalnya yang kelas unggulan yang nggak kalian ambil nih jadi sampling juga. Berarti kalian disproportionate. karena kalian ambil yang tidak unggulan saja. Karena anak yang kelas unggulan nggak kalian ambil sebagai penelitian. Berarti dia disproportionate. Tapi intinya kan tetap random, tetap random sampling. Tapi karena kalian tidak jelasin mendetail yang proportionate atau disproportionate, ditanya sama pengujinya. Kalau pengujinya jahil. Kalau enggak, lewat-lewat aja. Kalau cluster tadi jarang. Tadi antara dua tadi lah random. Tapi, eh, 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 eh. eh. Nah, kalau, tapi kalau misalnya penelitiannya itu kualitatif, ya kalian mau neliti nih, penga, apa ya, Uh, kemarin kemudian itu Pak Rudi itu alasan kenapa siswa uh, gugup kalau ngomong bahasa Inggris. Oh, udah salah intinya itu kenapa siswa itu gugup uh, kalau belajar bahasa Inggris. Nah kalau misalnya kalian tuh ambilnya nah, sistematis, misal di kelas nah, ini, tapi bisa juga nih sistematis. Kalau misalnya di kelas tuh kalian ambil yang kelas urut uh, rankingnya satu yang nomor absennya 1357 tiga berarti dia sistematis. Kalo, bisa juga e, perkuota ya tergantung semuanya tergantung penelitian kalian atau bisa insidental kalau yang kualitatif tiba-tiba ya, Bu saya permisi ya mau neliti nanti siapa aja siswanya ya siapa aja yang nanti saya temuin misal kalian mau nanya e, tentang guru itu nah jadi gimana sih guru ini ngajar nah jadi kalian random aja nanya siapa siswanya itu makanya tergantung sama penelitian kalian. Atau bisa jadi dia snowball, jadi tergantung kualitatif atau kualitatif. Ya, kenapa Mei? Kalau yang cutting kemarin tuh, ada nggak Miss yang dipilihnya yang tadi secara nggak random yang di sesuai, ya itu cuma genap, ganjil doang. Kalau yang, Miss kan nggak nguji semuanya ya, kalau kemarin Bunga pembimbing Miss dia pakai random. Kalau siapa lagi Miss Uji ya, lupa Miss. Seingat Miss, yang Miss Uji dan Miss Bimbing itu semuanya cuma random. Jadi simple random saja. Tapi bisa jadi <tuh> karena kemarin juga nggak dibahas kelas sekolah itu ada unggulan apa enggak sebenarnya. Karena dia punya masalah yang lain, kesalahan fatal yang lainnya di luar dari sampling sebenarnya. <tuh> sebenarnya kalau ketika ngidang itu, kalau yang sepele kayak gini biasanya nggak dibahas. Ini nggak juga sepele sih sebenarnya ah udahlah yang penting dia juga bilang kan random nih gak detail maksudnya kalau dia punya salah hitung salah angka tuh itu yang fatal terus kalau dia nggak bisa jelasin mak maksud dari angkanya itu apa itu yang biasanya habis yang kemarin sampai ada yang nangis <laughs> oke okay. kami share dong ada ada yang sampai nangis Oke, okay, udah ya. Nah, sampling udah ya. Jadi sudah bisa nentuin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Nah, kalau misalnya dibahas gitu ya. ditanya nih, kok kamu bisa nentuinnya cuma sekian? Nah, ini biasanya tuh bakal jadi hal-hal yang aneh kalau misal populasinya ada sekitar 500, diambilnya sampel cuma 20 orang. Itu enggak enggak representatif, artinya enggak bisa merep, uh, tidak bisa mewakili Nah, kita nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya, sekalipun misalnya representasinya 20, kalian harus bisa buktikan sesuai angka. Jadi kalau ada yang nanya soal ini, kalian bisa jawab. Nah, rumus itu, rumusnya itu sebenarnya ini nggak dibahas di buku ini. Nanti kalian bisa cari nih, untuk sampling itu ada tiga. Ada tiga yang paling terkenal. Yang pertama itu adalah rumus Slovin. Catat, rumus Slovin. Ini yang paling sering dan paling mudah untuk dihitung. Ya, pertama rumus Slovin, yang kedua si Isaac dan Michael ini, tapi si Isaac sama Michael ini, dia ada rumusnya seperti ini, tapi orang nggak ngitung rumus. Dia akan selalu pakai tabel. Jadi dia sudah ada tabelnya. Nah, nih. Si tabel ini miliknya si Isaac sama Michael. ya. Jadi tinggal ngecek aja. Oh, misalnya siswanya ada 40. Oh, berarti kalau taraf kesalahannya 1%, berarti saya ambilnya 38. Berarti boleh ambil sampelnya 38, 36, 35. Orang, Nah, sekarang nanti Miss jelasin satu-satu masuk satu persen, lima persen, sepuluh persen ini apa? Ini namanya taraf significance error. Tadi yang eh, pertama tadi rumus Lovin ya. Yang kedua ada tabel Isaac and Michael. Terus yang ketiga ada Jacob Cohen. Jadi eh, Miss mau bahas yang satu dulu rumus Lovin karena ini yang paling sering dan paling mudah buat kalian eh, pahami karena rumusnya mudah. Ya, kalau yang si Isaac tadi dia cuma lihat tabel. Lihat dulu, rumus login itu begini. Duh, pengen papan tulis misalnya. Oke, okay. rumus login itu mudah sebenarnya. Ah, bentar, Miss bahas yang taraf signifikan error tadi ya. Ini ada enggak ya ada di sini? Bentar, berarti Miss buka. Ya. Nah, nih, nah ini rumusnya. Sebentar. Ini salah nih dia naruh rumus ini. Nah, ini ya saya kurang dibagi ya. Entar, miskularin ini, ini dulu ya. Ini harusnya ada pernya, nih, garis miringnya. Uh, Miss, buka Microsoft Word dulu, ya. Miss, mau jelasin tarap signifikan. Syarat uh, uh, signifikansi error itu ada tiga. Bentar, tetap dulu. Tulis keluarin papan tulisnya dulu. Oke. Okay.

ini, oke. Okay. Nah, uh, jadi taraf signifikan itu ada yang satu persen, ada yang lima persen, dan ada yang sepuluh persen. Kalau satu per, artinya gini, kan tidak, walaupun hitungannya sih pun pasti ada ketingkat kesalahan, kecuali kalau dari semua populasi kalian ambil semua jadi sampel, ya kan? Ketika dia satu persen, artinya taraf kepercayaan hasil penelitian kalian itu adalah 99 Kenapa? Eh, suara siapa tuh? Oke, terus dulu ya. Kalau dia lima persen, artinya taraf kepercayaan dari penelitian kalian adalah 95 persen. Kalau 10 berarti taraf kepercayaan dari penelitian kalian adalah 90 Yang satu persen ini dianggap errornya. Yang lima persen ini dianggap errornya. 10 persen ini dianggap errornya dari penelitian kalian. Karena tidak semua sampel kalian ambil. Nah, jadi kalian itu, karena makanya semakin eh, uh, Semakin tinggi gitu ya, semakin kecil lah gitu, semakin kecil tingkat kesalahannya gitu ya. 1% berarti semakin besar lah sampel yang harus kalian ambil. Kalau kalian errornya 5% makanya sampelnya harus 95% artinya gini, semakin, nah ya kalimat gini, semakin uh, kecil kesalahan. Jadi dia semakin besar sampel. Supaya tingkat kepercayaannya semakin tinggi. Nah, semakin besar kesalahan, maka semakin kecil sampel. Artinya kepercayaan semakin kecil. Semakin kecil. Ya, gimana? Nah, kita pakai rumus Lovin. Si rumus Lovin tadi dia bil ini rumusnya. Pindahin dulu. Oke, okay, ini rumus kita pakai yang slovin dulu. mudah kalau slovin. Nih ya Nah nih ini per ini salah. ada pernya dibagi gitu. N dibagi satu dalam kurung satu ditambah n dikali e nya kuadrat. Nah gitu. Ini dibuka kurung lagi. Nah ini rumusnya. N itu sampel. N yang besar populasi ya jadi N itu sampel yang N besar itu N besarnya populasi ini gitu ya E itu ini tadi yang taraf signifikan errornya tadi Oke sekarang kita masukin misalnya nih kita mau tahu berapa sampel yang harus kita pakai untuk populasi yang misalnya populasinya tuh ada misalnya SMA negeri 5 SMA negeri 5 tuh ada berapa kelas? Misalnya ada 10 kelas. Ya. Nah, 10 kelas dalam satu kelas tuh ada 40 orang. Artinya populasi di kelas 10 ada 400 orang, ya kan? Nah, sekarang kita mau cari berapa sampel yang wajib kita penuhi ya supaya semakin baik. Nah, taraf signifikan error kita mau berapa? kita mau satu persen, lima persen, atau sepuluh persen. Tadi, tapi gini, semakin kecil kesalahan, semakin besar sampelnya. Nah, artinya kalau, tapi kepercayaannya semakin tinggi nih. Jadi, kalau satu persen, berarti tingkat kepercayaan hasil penelitian kita tuh nantinya 99 persen. Tapi tetap diperbolehkan kok, cuma 10 persen. Ya, sampai batasnya itu 10 persen tingkat kesalahannya. Misal kita mau sedetail mungkin, berarti kita ambil tingkat kesalahan yang satu persen. Ya, Berarti taraf signifikan errornya kita mau ambil 1 persen. 1 persen itu berapa? 0,01. Ya kan? 0,01. Ya jangan ketukar 0,01. Sekarang kita hitung coba. Uh, mana Jadi N-nya yang mau kita cari sama dengan. Sampelnya ada 400. Dibagi, buka kurung 1. Ya, 1 ditambahin. N-nya tadi 400 buka kurung syarat signifikan R-nya E pangkat 2, ya kan? E-nya tadi 1. Iya. E, eh, sorry, sorry. 400. Nah, yang ininya kan 0,01 kan? Kalau signifikan R-nya 1 itu 0,01. Jadi 0,01 dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita hitung. Yuk, buka kalkulatornya. Jadi sama dengan 400, kita selesaikan dulu yang di bawah. 1 di ini kalau misalnya kalian nggak ngerti kan itu takutnya ini. Coba ini tuh per. Nah, kalau misalnya nggak tahu tuh. Nah. Nah, gitu. Jadi 400 dibagi dalam kurung 1 ditambah 400 dalam kurung 0,01 pangkat 2. Jadi berapa ini? 400 coba hitung. Nah, uh, ininya. Oke, okay. ini garis bawahnya kurungnya 1 ditambah entar 400. Selesain dulu yang 0,01 dikali 0,01 berapa? 0,00 01. 0,01. Benar ya? Ya. 1 2 Oke. Oke. Okay. Okay. Sekarang 0,01-nya dikaliin 400. Eh, ini 400 ya. Nah, kita selain dulu yang 400. Oke, sama dengan 400. Oke, sebentar. Ini M. Oke, eh, sebentar. Jadi dia 1 ditambah 400 dikali 0,01 berapa? 0,04. Oke, 0,04. Ya kan? Sama dengan 400 berarti per 1 ditambah 0,04. 0,4. Oke, okay, 1,4 1,04. Sekarang bagi 400 dibagi 1,04. 384,61. 3,84,61. Nah, kita nggak oh. mungkin ah, 6,2. Oh, ya dah. Nah, sekarang gini, kita nggak mungkin ya, 6, kan. Kita nggak mungkin kan ngambil orang itu koma 6 <laughs> karena ini kan orang nih. Jadi dibulatin aja karena dia 6 berarti kita bulatin aja. Berarti 385 orang. Nah, berarti dari 400 siswa itu harus kalian jadikan sampel 385 orang. Berapa kelas? Nah, kebanyakan kan? Tapi walaupun dia kebanyakan, tapi dia taraf kepercayaan ya, taraf kepercayaan penelitian kalian itu tinggi. 99% pasti akurat. Ya iyalah, dari 400 384, 385 yang diteliti. Nah, tapi kalau misalnya, Miss, kebanyakan itu nggak mungkin 385. Nah, sekarang ambil yang ini. Ambil yang terap signifikannya 10%. Masih. Hitung lagi kalau yang signifikannya 10% berapa? Coba hitung sendiri. Coba. Kalau hitung sendiri, pakai rumus yang ini tadi. N per, Miss hitung juga di sini. N per 1 ditambah N, kurung E pangkat 2. Coba berapa? Sama ya, 400 ya. Jadi 400 dibagi dalam kurung 1, ditambah 400, dikaliin. Kalau 10 persen, tar taraf signifikan 10 persen berapa? Hitungannya 0,1 ya. Nah, Oke, okay. jangan salah 0,1. Lagi kuliah. Siapa yang ngomong itu? <laughs> Dikali nah, 0,1 dikali 0,1 0,01 dikali 400 80. Mes. Nah hasilnya 80. Dapat semua nggak 80? Oh. Kalau 80 cuma dua kelas kan? Kalau 80 cuma dua kelas kan? Nah bisa. Boleh. Jadi dari 10 kelas, dua kelas yang kalian jadi in sample, boleh. Misalnya kalau ada dosen yang ngomong, kok dikit banget? Ya saya ngikutin rumus, Pak. Taraf signifikan kepercayaan penelitian saya itu cuma 90 persen. Artinya taraf error saya 10 persen. Masih bisa diterima. Tapi kalau kalian ambil cuma satu kelas, nggak bisa. Jadi kalau ditanya, kok kamu menentukannya cuma dua kelas? Dari mana kamu menentukannya? Pakai rumus Lovin, Pak taraf kepercayaannya 90%. Jadi jawabnya ilmiah, jangan eh um, yo aku nak dua ya, bae, Pak. Oh, udah. Mm -hmm. Kalau mak um, itu aku nak nganjuk nilai C ya, nak ngapo. <laughs> ya, nah jadi jawabnya ilmiah gitu. Dapat semuanya ya 80 ya. Ya dapat Miss. Nah, miss lebih suka, Miss lebih suka pakai slotin karena dia jelas ngitungnya. Kalau kita balik lagi ke yang tadi, sebab mana tadi? sebentar, mis stop dulu sharing ini balikin tadi, mis hmm, okay. beli belipstik mis, hahaha, <laughs> <laughs> okay, ya gara di, komen apa, <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi uh, kalau punyanya si siapa tadi, Michael, eh siapa sih, uh, Isaac sama Michael, ya kan? Isaac sama Michael itu ribet ya rumusnya ya? Nah, nih. Nih, dia pakai rohnya NPQ-nya. D. makanya dia karena dia terlalu ribet, dia udah ada tabel. Makanya orang tuh tinggal lihat tabelnya aja, udah dihitungnya semuanya. Jadi kalau misalnya tadi tuh ada totalnya 400 ya, nih 400. Kalau bagi si Michael itu kalau taraf signifikannya 1%, itu cukup 250. Padahal punya kita tadi kalau menurut si Slovin harus 300 kan tadi 380. 300 lima. Kalau yang 10 persennya dia 400, dia 162. Lebih banyak dia tetap. Makanya itu terserah. Kalian tuh mau pakai rumus siapa? Asalkan kalian nggak sembarangan nentuinya. Yang penting berdasarkan rumus. Gitu loh. Kalau kalian mau ambil 250, atau kalian mau ambil 186, atau 162, ya terserah. Yang penting kalian tahu taraf signifikannya berapa, 1%, 5%, atau 10%, dan pakai rumus siapa. Tapi kalau mis tadi tetap nyaranin lebih baik pakai yang slovin karena hitungannya lebih jelas. Ya. Oke, yang Jacob nggak usah lah kita bahas gitu ya. Nah, nih. Ini ada lagi sih punyanya si Harry King ini. Kan no. nggak usah lah, maksud mis itu nggak usah ribet kalian tahu semuanya. Ini cara ngitung-ngitungnya dia. Oke, ini populasinya, sampelnya. Oke. Ini sama cara ambil itu. Nah, normalitas data nanti besok aja pertemuan selanjutnya. Sabar-sabar. Karena kalau yang ini, kita harus ada data contohnya. Jadi udah masuk standar deviasi, sudah masuk simpangan baku, dan nilai rata-ratanya. Eh, Miss nggak usah bahas lagi ya, mean, median, modus ya. Udah tahu ya, kalau cari hitung mean, udah tahu semuanya. Coba e, dibuka-buka buku ini tentang mean, median, modus, gitu ya, simpangan rata-rata. Itu waktu SMA tuh udah belajar semua itu. Ini nggak perlu dibahas sekarang kita yang normalitas data nanti selanjutnya, normalitas data tuh yang tadi tuh tadi kan kita taraf kepercayaan errornya, kalau normalitas data tuh gini, sedikit jelasin nih nih nih, ada namanya distribusi normal ya. penggunaan statistik parametris, kalau parametris, mereka udah jelasin ya, parametris sama non parametrik kalau parametrik itu hitungan Jumlah. <laughs> Jumlah. kalau parametrik itu dia hitungan yang kualitatif, jadi bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian akan dianalisis membentuk distribusi normal. Bila data tidak normal, maka teknis statistik parametris tidak dapat digunakan untuk alat analisis. Ya, ada namanya data normal, data berdistribusi tidak normal. Maksudnya data normal normal itu gini. Kalau di dalam kelas ada yang dapat nilai 20, satunya dapat nilai 90. Jadi jangan aneh, nggak normal gitu loh nilainya. Nah, kalau dia nggak normal tuh bisa dilihat. Jadi tahu normal tidak normal ya suatu data tuh dari sini. Jadi ini sebenarnya membuktikan bahwa datakan data kalian tuh nggak kalian asal buat. Jadi jangan main-main buat ini ya. Sembarangan kalian masuk masuknya aja. Udahlah, anak ini dapat 80, ini 70. Kalian manipulasi data itu bisa dicek dengan normalitas datanya. Beruntung kalau ketika kalian asalan masukin nilai, ternyata pas dihitung normal. Tapi kalau ternyata hasilnya malah nggak normal, nah itu bisa jadi pertanyaan kecuali memang kalian ambil datanya tapi memang data siswa itu memang nggak normal nilainya karena kita bahas nanti selanjutnya normalitas data ya ini ada kurvanya terus tentang standar deviasi distribusi normal mis mis tetap jelasin ini ya nih simpangan baku kita hitung pakai rumus normal dulu ya ya nih Cuman pakai rumus dulu pengujian normalitas data kalau kalian baca skripsi ada semua nih di skripsi kakak tingkatnya itu kelas uh, interval, C kuadratnya. Tapi ntar nggak pakai-pakai kurva kok. Nah, sama ada hitung-hitung tabel yang ini. Tapi mis, uh, tapi sebenarnya ada aplikasi yang nggak perlu kalian pakai-pakai rumus. Langsung dia masukin aja input nilainya. Ini, 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 di input, tek, 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 keluar langsung. Berapa hasilnya? Normal apa enggak? Setelah ya SPSS, tapi Miss nggak mau, iya. Tapi kenapa Miss, udahlah Miss kita langsung belajar SPSS ya. Nanti kita belajar sama-sama SPSS setelah kita meet, gitu ya. Kita udah mulai nanti langsung ke SPSS. Tapi Miss maunya kalian juga paham yang teori ininya, gitu Hasilnya dapat dari mana, apanya ini, gitu. Jadi kalau ditanya hitungannya no, gimana, ya kalian bisa jawab tuh langsung. Jadi jarak jawab hitungan yang benernya apa, gitu. Tapi sebenarnya memang rata-rata dosen udah nggak, dosen pun kadang-kadang udah nggak mau lagi pakai ini pasti langsung pakai SPSS semua. Tapi ketika ditanya, kok bisa dapat ini pak hasilnya? Gitu. Ya SPSS bilang gitu. ini <laughs> hitungannya. Nah, kali ini populasi sampel teknik resampling. Oke. Okay. Ya ini tugas ini kurva nggak usah. Nih kan ada pertanyaan. Buktikan apakah data ini membentuk kurva normal atau tidak. Nih nilai-nilai siswa

89. Nah, nilai si nilai yang beraneka ragam ini normal atau tidak. Itu yang kita hitung. Jadi orang tuh bisa tahu. Nah, tiba-tiba ada yang dapat nilai 13, ada yang dapat 71, kira-kira normal apa enggak nilainya itu. Nanti kalau udah baru lanjut ke hipotesis. Hipotesis itu udah yang paling akhir. Paling ribet tapi. Ya, kurang lebih begitu-begitulah. Kita sama-sama belajar lah. Miss juga harus ngulang lagi misalnya pelajaran ini. So, so that's why I teach you the way I learn. So, Miss jelasin ke kalian tuh, ca, sesuai dengan gimana mis belajar. Ya, yeah. so far, any question? No. Miss, kalau misalkan kita tadi pakai yang apa? Apa? Kan yang teknik pengambilan sampel itu, misalkan kita kan pakai slovin, itu tetap di, di, ditulis di bab tiga itu misalnya. Ada yang kadang nulis. Di, ada yang enggak. Di, oke. Okay. Bab tiga tergantung pembimbing. Biasanya pembimbing ada yang cuma minta jelasin aja kamu pakai teori apa, apakah random sampling, ada stratified random atau purposive sampling. Ada yang uh, langsung jelasin ininya, langsung jelasin biasanya nih ya. Kalau yang pakai hitungan itu dia yang berbentuk questionnaire. Ya kan? Berap misalnya populasinya tuh Kota Palembang, sekota Palembang. Nah, berapa tuh kuesioner yang harus dibagiin? Kalau Kota Palembang ini eh se sekota Palembang itu jumlah siswa SMA-nya ada 14.000 gitu ya. Nah, 14.000 itu kalian harus hitung berapa tepatnya. Jadi nggak bisa cap-cip-cup. -cap. Tapi kalau misalnya per sekolah itu aja biasanya cuman cukup samplingnya pakai teknik apa. Tapi lebih alangkah lebih bagusnya kalian juga jelasin kalian e, bisa nentuin make dua kelas atau tiga kelasnya itu berdasarkan pakai rumus Latin. Gitu. Balik ke pembimbingnya, jadi nanti kalau ditanya sama pembimbing, udah belajar kan statistik, udah sampling, udah, was ya bilang belum, udah selesai Vikor. Udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu yupin ini kau. Oh, bangun, bangun ya aku. Astagfirullahaladzim. Sama aku sama dia. aku coba. Aku lagi belum buka. Belum Mei mau nanya apa, Mei mau nanya apa, Mei? Mei mau nanya apa, Mei? Yes, buku hmm. kan. oh, statistik. Kenapa Miss Nyoro beli di keramik? Ah. Oh, buku statistik, oh, Mi. Mei, macam nih? Kalau dari Masjid Agung. Iya, bu, nggak buku ini. Kalian bolehlah cetak sendiri. Itu yang Miss kasih ibunya e nggak masalah. Cuma kalau mau beli cetak, kalau nggak salah ada di Gramet. Kalau nggak nemu, kalau nggak nemu digramet, di Gramet di Masjid Agung, sampai Masjid Agung. Beli yang loan aja lah. Tapi kalau misalnya ada printer di rumah mau di print per bab bab nggak masalah. Dia ya, terserah sama kalian. Cuman kalau Miss nyaranin nggak usah di print. Jadi kalau mau coret-coret enak. Di perpus juga ada, bisa aja minjem di perpus nih ada bukunya. Kalau mau minjem di perpus juga ada bukunya. Banyak kok buku-buku stasiun. Covernya warna minyam. apa? Lihat ya, covernya, Miss. Covernya warna apa, Miss? Ke karmis Miss foto ya, Ijo. Bestseller seller lah gitu. Di itu. Shopee ada di Shopee. Ada ya? Nah, udah online aja. Mak dasar males keluar. Ya, apa, apa, apa. <laughs> anak Romo minimal belanja lah hari ini. Nah, sekalian aja. Jadi satu orang aja yang pesan. Jadi bayar semuanya ke itu. Jadi nggak nggak masalah. Tapi mau pesan sendiri sendiri nggak masalah. Siapa tahu beli banyak lebih gratis. Question no? Kalau nggak ada, uh, udahan ya. Miss mau? Eh nggak nggak jadi ding. Jam dua rapatnya ternyata. Pantas Miss sudah sudah rapi, <laughs> rapat. Enggak nggak salah lagi maksudnya. <laughs> Mandi kok, Miss, sudah. Alhamdulillah. Nah, ya, any, any, question? Ya. Yeah. ya. Pira masih belum datang ya? Pira sama uh, Lia masih nggak uh, hadir ya? Ini, miss, ini ya, ya. di telepon, oh. oh. ada diangkat. Oh, uh, Pira, Pira ada. dari ya. tadi. Oh, Pira udah ada ya, tinggal Lia ya. Oke. Okay. Miss, nggak ada? Oke. Coba catat tugasnya. Yupin Nomor Ipam. Oke, catat sudah nomor oh satu. God. Cari sampel. Sekarang tinggal hitung sampel pakai slovin tadi. Nomor satu, populasinya ada 1.500 orang. Nomor 2, sampelnya ada 8.320. 8.320. Oh, Nomor tiga, sampelnya ada 170. Nomor satu, 1500. Nomor dua, 8320. 8320. Nomor tiga, 170. Yang nomor satu, populasi kan, Miss? Iya, ya, semuanya populasi. Ini Miss nyebutin populasinya semuanya. Oh, tadi misalnya oh, sampel. Iya, salah-salah, sorry eh uh, 8320 Miss ya. Ya, 8320. Nomor 3 170. Nomor 4 500. 1500 8320 170 500. Tarap signifikannya semuanya. Cari yang 10%-nya, cari yang 5%-nya sama 1%. Apa di YoVira. Di laboren. Nah ya. Ta cari eh uh, taraf signifikannya semuanya. Yang 1 ya, satu persen, lima persen, sama sepuluh persen. Di Jadi. ini aja, di buku catatan. Eh, siapa nih yang bilang sih? Siapa nangis itu? Gue udah kelas ini. Jadi, jangan nangis Rika. Rika ini. Oh, enggak dong. Oh, bukan ya? Rika always happy, miss. Oh, ya udah. Kira nangis ini. LDR. <laughs> B, be, be. Tadi bedimis. Nih Amis sedengar ada apa Miss. Kalau di rumah Miss, dia dalam rumah Amis. Ah, Oke, okay. jadi <laughs> ee, cari semua ya taraf signifikannya semuanya. Ditulis tangan aja, tulis tangan aja, nggak usah ketik. Nanti di foto. kalau, ga... Microsoft cak ya kemarin Miss? Ah, cerah pokoknya. Kirim di email ya. Mau tulis tangan, <laughs> mau Microsoft Word nggak masalah. Kalau bisa, kalau kalian bisa nulisnya ini ya per, apa rumusnya per-pernya itu di itu okay. uh, Microsoft Word lebih bagus biar belajar oh. masukin rumus ketika ngetik karena nanti ketika di kan harus pakai insert rumus semuanya nggak ditulis oh. tangan oke oke ya. oke oke dia belajar lagi ndak memang yupin dengar ika hari ika hari emang uh mahap be kamar okay. aku banjir. <laughs> ndak peduli. Oke, okay, any question? Mei, uh, nanti ke Palembang gak, Mei? ya? maksud Miss tuh gini. Nanti di dua ah, pertemuan enak, akhir sebelum UAS, Miss tuh mau ketemu langsung aja sama kalian. Kan gak banyak. Nanti Miss buat surat izin supaya kita bisa pakai kelas. Jadi Miss tuh bisa jelasin jadi langsung. Tapi nah, enggak, nanti dua pertemuan sebelum semesteran aja. Jadi Miss tuh enak perlu papan tulis Miss tuh sebenarnya. Ya, jadi me. jadi enak kalau belajarnya itu langsung ya makanya Miss bilang dulu nanti kalau dua minggu terakhirnya nanti kemungkinan kenapa kok oh, emang ada kelas on ini ya offline ya sama dosen lainnya oke tidak ada Miss cuma Jadi, di PHP in tapi selasa besok ke kampus mm. kan ke kampus. Jatuh Tidak ada ngomong. Lupa Covid, covid, ke covid tuh. Kalian nih mahasiswa macam apa nih yang bahas kelas dosen lain di kelas saya ini ya? Kalian ini ya. Bosan presentasi. Nah, tak kamu. Sabar, sabar. Lantak. Tula. Salah kelah covid orang berangkat lagi. Oh, boleh Pak Marzuki omongi. Salah kelah covid jadi berangkat. Dosen kamu tuh jadinya. <tuk> iya, ngapus harus suka Minggu depan nah, kan enggak tahu nih sini ya nih. Padahal lock merah hitam bulan itu nih. Udah ada bercanda. Hoi, <tuk> Kan tadi upload di YouTube ini. dikat <tuk> <tuk>